Gubernur Aceh Irwandi Yusuf melantik dua pejabat eselon 2 di jajaran pemerintahan Aceh di Gedung Serbaguna Setda Aceh Selasa 29 Agustus 2017 sore. Adapun dua pejabat yang dilantik, Ramli Daud sebagai Kepala Badan Pertanahan Aceh yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Organisasi Setda Aceh. Sedangkan posisi Kepala Biro Organisasi diisi oleh Reza Ferdian yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Unit Layanan Pengadaan. Dua pejabat tersebut dilantik oleh Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah mewakili Gubernur Aceh dan dihadiri oleh Sekda Aceh, Dr. Andes Dermawan MM, para asisten, serta SKPA di lingkungan pemerintahan Aceh. Pada kesempatan tersebut, Nova juga mengingatkan seluruh pimpinan SKPA agar segera berbenah meningkatkan kinerjanya dan juga mengoptimalkan semua potensi yang ada agar mampu menunjukkan kinerja yang baik, sehingga mampu mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, adil dan melayani sebagaimana visi pemerintahan Aceh tahun 2017-2022.